Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini di Weekend Moto Vlog. Jadi hari ini gue pengen keluar kota ya cuy. Anjay keluar kota. Kagak cuy, hari ini gue pengen ke Depok, Sawangan ya kan. Jadi hari ini gue sangat bergembira ya cuy. Iya. Gimana kabar kalian? Apakah sehat selalu? Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya ya. Seneng banget coy, hari ini surat Google AdSense gue udah nyampe di kantor pos ya kan. Kayaknya sih emang udah nyampe dari 3 minggu ya. Setiap 3 minggu kayaknya sih bakal datang ke kantor pos. Sebelumnya gue juga udah sempet pernah ngambil surat Google AdSense sebelumnya ya kan. Jadi gue punya kontaknya kan. Jadi gue iseng nanya, apa surat atas nama saya udah ada belum di kantor pos gitu kan. Oh iya bentar dicari dulu ya. Kebetulan alhamdulillah ada, dikabarin ini ada nih difotoin. Anjay langsung tancap gas kita ke Sawangan ya cuy. Main jauh sih ini gue dari Bintaro ke Sawangan ya. Paling sekitaran berapa km ya, 15 apa 20 km gitu kayaknya deh. Ya gue sekalian ngevlog aja lah, bikin konten ya kan, ngambil surat cinta gitu kan. Gaspol. Sekali-sekali gaspol anjay. Turun gigi ya. Rehmet sambil ngerem. Soalnya orang pada gua udah tiba-tiba langsung ke kiri makanya tadi langsung ngerem gua. Ya waspada aja truk-truk kayak gitu langsung aja ngerinya. Kalau lewat sini keingetan gua yang zaman dulu crash ya cuy. Jadi gua di sini nih ngebut ya nih yang ada patung kuda ini, gua rada ngebut di sini. Kebetulan di sini tuh nah pas banget di sini nih. Jadi di sini nih genangan, jalan rusak. Nah, di sini nih. Gua ngindarin bapak-bapak yang pengen ke kiri, pengen ngindarin lubang. Kebetulan emang ada yang kayak ngelambain tangan gitu, seinget gua ngelambain tangan suruh ke kiri. Nah, gua nggak sempet anjay engine brake ataupun ngerem. Posisi gua ngebut dan gak kepikiran kalau bapak itu bakal ke kiri. Mana dah kelewatan gak sih gua? Anjir kelewatan iya gua. Kelewatan cok bangke. Kok gua lupa dah sebelum McD kan. Mana anjir. Apa itu kali ya kiri jalan kali ya. Kemarin pokoknya di tempatnya kayak agak tinggi gitu cok, naik gitu ke atas. Tapi kayaknya ini dah. Oh iya itu cok kantor posnya. A few moments later. Ternyata bukan di situ cok yang ngambilnya, udah pindah sekarang. Ngambilnya tadi di gaplek yang gua lewati flyover tadi tuh. Anjay gua balik lagi nih mah. Ya gak apa-apa lah ya sebagai bentuk perjuangan ya cuy. Tapi perjuangan gue yang pertama itu bener-bener mantul ya cuy. Gimana ya gue udah hampir 3 bulanan hampir frustasi tuh gue. Gak nyampe-nyampe surat Google gue ya kan. Iya. Jadi gue nyari info di YouTube, dapat kontak namanya Pak Salim. Nah Pak Salim ini dulunya dia jaga di kantor pos yang tadi ya kan, yang sebelum direnovasi. Cuman karena Pak Salim ini pensiun, gantinya Pak Asep. Dan gua dikasih nomornya Pak Asep cuy, ya udah gua tanya. Dan salahnya gua itu gak nanya, bapak masih di Sawangan apa di mana kan. Gua saking pedenya, mentang-mentang dulu Pak Asep di Sawangan ya kan, ya udah gua langsung ke Sawangan anjay. Pas udah nyampe sana dia digaplek. Tapi tadi emang jadi kecil banget anjay, kantor posnya sebelah kiri kan. Makanya kaget gua
sampai kebingungan gue, anjay, mana kantor posnya, ya udah kelewat apa belum, perasaan gak sekecil itu. Wow, Dede Gemesa manis banget, kecilnya cakep tuh, ntar apalagi gedenya ya kan, anjay gedenya. Oke coy, gue lanjut lagi, ini dikit lagi udah mau nyampe ya cuy, kantor pos kedua ya kan. Ternyata di sini coy, gaplek ya nih, perapatan gaplek, lama banget sumpah, anjay cornering coy, udah jauh-jauh ya kan. A few moments later. Oke cuy, gue lanjut lagi. Alhamdulillah nih, udah ada surat Google AdSense-nya. Kayak gini ya cuy bentuknya. Kertas biasa sih ini, dalamnya uang. Dikirim dari Malaysia, ini alamat gue di sini. Ini nama gue di sini. Ya begitulah. Kita gasken pulang cuy. Anjay, muter-muter nyari ginian doang ya kan. Terbalik ini kayaknya gua. Eh lurus dulu depan aja. Ya pak. Ya. Alhamdulillah nyampe juga coy, surat Google AdSense ya kan. Surat cinta ya kan. Surat cinta untuk YouTuber pemula ya kan. Untuk semua YouTuber, surat yang ditunggu-tunggu lah ya kan, semua para YouTuber anjay. Jadi sebenarnya surat ini ya surat biasa ya cuy. Isinya bukan duit juga di dalamnya. Jadi surat ini surat biasa yang berisi PIN ya cuy. Dalamnya tuh ada angka PIN 6 digit. Jadi surat ini untuk verifikasi alamat doang cuy. Tapi kalau nggak ada surat ini, kita nggak bakal gajian ya cuy. Jadi cara dapetin surat ini, minimal saldo harus punya 140.000 ya cuy, di YouTube-nya. Macet banget sih, iyalah. Langganan macet anjay. Alhamdulillah, lumayan cepet sih, gue request AdSense tuh, request PIN. Sekitar 10 harian gue dapetin 140.000 tuh. 10 harian, jadi ada email masuk suruh verifikasi KTP ya cuy. Nah, kalau udah muncul verifikasi KTP, kita upload KTP. Nah, pas ngisi alamatnya itu terserah kalian. Jadi mau ikut KTP boleh, mau ikut alamat tinggal boleh. Bagusnya sih sesuai alamat tinggal aja ya, sesuai kalian tinggal di mana gitu. Misalkan KTP kalian di Jawa, tapi kalian tinggalnya di Tangerang gitu kan. Lebih baik kalian inputnya Tangerang ya cuy, tempat kalian tinggal gitu. Kalau kalian inputnya sesuai KTP tapi kalian tinggal di Tangerang, ya surat Google kalian bakal ke Jawa bukan ke Tangerang. Sesuai yang di input ya cuy. Jadi saran gue misalkan sebulan belum nyampe nih, kalian langsung aja request lagi. Sebulan belum nyampe, request lagi. Kalau nggak salah tuh ada 3 kali percobaan request ya cuy. Jadi kalau misalkan dalam 3 bulan atau 4 bulan gitu belum nyampe-nyampe, tapi dengan syarat requestannya itu udah nol ya, udah kosong. Nah nanti bisa verifikasi manual pakai KTP coy, gak perlu pakai PIN gitu buat verifikasi alamatnya. Jadi untuk Tangsel ngambilnya itu di situ ya cuy, sekitaran Tangsel lah, Sawangan, Depok, Tangsel, Pondok Aren, Bintaro, Ciputat, Pamulang, ngambilnya tadi di situ ya, Gaplek. Sekarang lagi di Gaplek, kalau di Sawangan lagi renovasi ya cuy. Ya mungkin kalau Sawangan tetap di sana kayaknya deh. Jadi itu surat ini nggak diantar sama kurirnya ya cuy, kita ngambil sendiri. Biasanya kita ngambil sendiri itu ya kayak gue ini sebulanan coba datangin kantor pos gitu. Yang awal-awal tuh gue sampai nyari kemana-mana ya cuy, sampai ke Tangerang Kota, anjay. Semua kantor pos gue cari cuy. Kalau nggak salah tuh gue 3 bulanan ya cuy, gue gak nyampe-nyampe.
hampir frustasi tuh gue nyari surat gue tuh yang awal-awal. Kalau yang kedua sih alhamdulillah udah ada pengalaman, jadi enak coy, tinggal kontak aja ya kan Pak Asep gitu kan, nanya udah sampai mana nih Google gue, ada nggak ya kan, anjay. Kalau semua persyaratan udah dipenuhi kan enak cuy, tinggal semangat YouTube-nya ya kan, anjay semangat YouTube-nya, iyalah cuy, sebagai YouTuber pemula wajib semangat ya cuy, pantang menyerah ya kan, anjay. Ya palingan tinggal itu doang sih, dapetin $10 pertama 140.000, request pin ya kan, dapat pin, udah verifikasi alamat, udah masukin pinnya. Nah masukin pinnya, habis itu masukin rekening bank ya kan buat cairin. Oh udah deh, nunggu $100 biar cair gitu cuy. Nah untuk dapetin cara $100-nya ini cuy, biar cair sekreatif mungkin ya cuy, sesering mungkin kita upload. dijalanin aja lah YouTube ya cuy, banyak dikit hasilnya, bersyukur aja cuy, yang penting upload. Iya. Oke lah, cukup sampai di sini video gue kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya cuy. Makasih banyak kalau udah ada yang nonton. Bye-bye.